الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة فأدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا ومولانا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لا ريب فيه أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم يا عليم علمنا القرآن اللهم يا عليم علمنا التأويل اللهم يا عليم علمنا البيان اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين توحيد الألوهية Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ni kita sambung kepada pengajian kitab kita yang mana kita gunakan pengajian kitab iaitulah Anak Kunci Syurga yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili. Dan pada kesempatan kita yang lalu, kita telah membicarakan satu tajuk di bawah tajuk Aqaidul Iman, iaitulah simpulan-simpulan iman, iaitulah Tauhid Ar-Rububiyah. Tauhid Ar-Rububiyah iaitulah makna kepada Tauhid Ar-Rububiyah, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala pada perbuatannya. Jadi pada malam ni, kalau kita jawi muka surat 8, kita masuk tajuk Tauhid Al-Uluhiyah, Tauhidul Uluhiyah. Uluhiyah ni diambil daripada perkataan ilahi. Apa maksud Tauhid Uluhiyah? Ertinya mengesakan Allah Ta'ala pada perbuatan hambanya yang disuruh. Untuk nak bagi kita faham, bahasa mudah untuk kita nak faham, iaitulah mengakui bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah Tuhan yang esa. Esa ni maksud dia Tuhan yang satu. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kita duk sebut dalam kalimah nafi isbat, La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Jadi maksud dia, esa tu maksud dia tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah Ta'ala, Tuhan yang disembah. Jadi disebut Tauhid Al-Uluhiyah ni maksud dia kita mengakui bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang wajib disembah, yang layak disembah, yang ditaati dan juga dipatuhi secara mutlak. Maknanya kita buat satu-satu amalan, tujuan kita itu hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan tujuan kita kepada benda-benda yang lain. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang menjadikan kita, Dia yang memberikan kepada kita kesihatan, Dia beri kepada kita kekuatan, Dia berikan kepada kita nikmat nafas. Tuan-tuan, nikmat oksigen ni pun satu benda yang cukup susah untuk kita nak balas. Saya pasal saya sebut benda macam ni sebab baru ni seorang sahabat sama umur dengan saya,
sekolah sekali di Matak Mahmud dulu. Dia baru ni dia pergi bercuti di Bali, di Indonesia. Sampai-sampai di sana, tah macam mana darah naik. Bila darah naik itu menyebabkan pembuluh darah dia pecah. Stroke. Bila stroke tu masuklah hospital Denpasar di sana tu. Nama satu tempat Denpasar hospital tu. Jadi sebelum dia nak diperiksa ataupun dia nak diberikan rawatan oleh doktor, memerlukan duit kita ni hampir RM145,000. Jadi dalam grup kawan-kawan ni pakat duduk sumbang lah masing-masing. Siapa yang ada lebih, sumbang lebih untuk nak bantu dia. Dia duduk di hospital tu lebih kurang seminggu. Lepas daripada seminggu tu, oksigen dia drop. Rupa-rupanya tuan-tuan, bila oksigen kita drop, segala fungsi yang ada dalam badan kita semua drop. Darah tak boleh berjalan, buah pinggang pun tak boleh jalan, jantung pun tak boleh berjalan, otak pun tak boleh nak fikir. Pasal apa tuan-tuan? Pasal oksigen ni diibaratkan seperti bateri. Di situlah yang menjadi kekuatan kepada seluruh perjalanan dan peredaran darah dalam badan kita. Kalau oksigen tak ada, tuan-tuan, oksigen turun ataupun oksigen tak cukup, dia mulalah kita pun nafas tak cukup, dia mula dia nak pening, dia nak pitam, dia nak jatuh, dia nak pensan. Begitu juga dengan segala fungsi-fungsi dalam badan ni, jantung pun tak boleh. Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan dia meninggal, tuan-tuan sekalian, 3 hari sudah. Jadi dia bawa balik proses ke Jitara di Kedah tu pun makan masa juga hampir 2 hari juga tu daripada Indonesia ke sana tu. Baik, apa yang saya nak maklumkan di sini, oksigen yang Tuhan bagi kat kita tu, kita takkan rasa benda ni nikmat. Pasal apa? Pasal kita duk boleh bernafas lagi. Kan? Kita tak rasa benda tu nikmat. Cuba satu hari Allah Ta'ala dia kecutkan saluran pernafasan kita. Kita tarik nafas pun, pasal apa nafas ni selalunya bila tarik ni dia rasa lapang dada. Tapi kali ni dia ada macam benda duk sangkut. Waktu tu kita akan rasa betapa nikmatnya oksigen ataupun nafas yang Allah Ta'ala bagi kat kita. Dan manusia ni pun selalunya kadang-kadang macam tu. Bila sesuatu nikmat ditarik oleh Allah, barulah dia tahu erti kenikmatan itu. Lah ni duk sihat lagi, dia tak rasa sihat, dia makan ikut dan dia ya. Dia makan ikut suka dia ya, tuan-tuan sekalian. Hak minyak ke, tambah hak jenis nasi kandang tu, lagi banjir, Allah dia kata lagi sedap. Memanglah tengok sedap. Kan? Tapi bila dia kena sedah, dia tak boleh dah makan nasi kandang, baru dia tahu, ya Allah, nikmat sihat ni. Dia jadi macam tu. Nikmat mata tuan-tuan sekalian. Macam tuan-tuan yang tak pakai spek mata lagi ni. Bersyukur banyak-banyak pada Allah pasal tak pakai spek mata. Jadi boleh nak pergi ke sana sini, boleh. Nak terjun dalam parit pun boleh. Nak main bola, boleh. Nak naik atas bumbung lah, pebaik apa atas bumbung, boleh. Kan? Tapi hak jenis pakai spek mata ni pun masalah juga. Ni kalau ikon macam ni tuan-tuan sekarang. Sekejap dia keluar-keluar pergi ke sini, keluar daripada surau, dia jadi kabus. Kan? Tak apa. Saja-saja sebut lah. Dia jadi kabus. Oh, payah. Nak kena cari kain pula. Kain ni bukan boleh sebarangan kain. Kita pergi cuci-cuci, rupanya kain tu kita pakai hak duk lap motor tadi ni. Lagi hitam zat mata kita. Ha. Allahu Akbar. Saya, biarlah kita pakai spek daripada mula belajar sekolah dulu tuan-tuan. Dia nak cukup berasa nikmat tu di mana? Waktu saya dulu pernah juga saya interview. Macam malam ni cerita bab saya lah pula. Kan, interview kagat ko agama tentera. Nak masuk tentera. Allah. Duk tengok kawan-kawan ni hak mana tak pakai spek mata ni, seronok pumping lah, sagi buat PT lah, lari padang lah seronok. Kita ni pakai spek mata, kena hujan pula waktu tu. Jari ni lah jadi viper, tuan-tuan sekalian. Dia jadi, Allah, dia jadi orang kata apa, jadi hilang rasa satu nikmat. Tu pun bersyukur pada Allah lah, pasal dengan spek mata ni kita boleh tengok orang juga. Ada orang lain yang Allah Ta'ala kaburkan turis pandangan dia. Kan, apa yang saya nak maklumkan di sini, kadang-kadang nikmat tu bila ditarik oleh Allah Ta'ala,
barulah kita tahu betapa besarnya nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Pasal itulah Tuhan sebut dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur kepada Allah, Tuhan akan tambahkan lagi nikmat di atas kesyukuran itu. Maksud bersyukur ni apa? Bukan maksud bila kita dapat sesuatu benda kita bersyukur, bukan yang tu yang dimaksudkan oleh Allah. Bersyukur di sini adalah menikmati apa yang ada pada kita. Yang tu maksud dia. Tuan-tuan hari ni boleh kerja, bersyukur dengan kerja. Bukanlah tunggu aku nak bersyukur bila aku naik pangkat nanti baru aku bersyukur. Bukan macam tu. Maknanya kita duk ada kerja, lah ni yang bersyukurlah ni. Kan Tuhan bagi kat kita nikmat yang Tuhan bagi ataupun apa yang kita dapat, bersyukur waktu ni. Aku ada umur sampai umur 70, 80. Allah Ta'ala bagi lagi kaki kuat. Boleh main ke surau, ke masjid. Aku bersyukur banyak-banyak kepada Allah. Bukan nak tunggu. Bila umur 80 ni nak tunggu bagi. Orang kata bagi sihat betul-betul baru nak bersyukur kepada Allah. Itu bukan ayat. Ayat tu tak bermaksud macam tu. Ayat tu maksud apa? Benda yang ada dekat kita. Nikmati, bersyukur banyak-banyak kepada Allah, itulah yang dimaksudkan la in syakartum. Kalau kamu bersyukur kepada Allah, Allah Taala akan tambah nikmat. Bukan Tuhan tambah nikmat baru kamu bersyukur. Maksud dia bersyukur dulu baru Allah Taala akan tambah kepada kita. Itu yang dimaksudkan oleh Allah Taala. Wala in kafartum, kalau kamu kufur, kamu tak puas hati, kamu berasa macam kamu dapat satu benda ni tak cukup, sesungguhnya itulah amalan kufur. Dan kufur itu adalah satu benda yang dilarang oleh Allah dan azam Allah Ta'ala mak pedih. Itu yang dimaksudkan dengan bersyukur kepada Allah. Baik, apa yang dikatakan ataupun ditulis oleh pengarang kitab ni, dia kata apa? Dan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu ketunggalan dia dengan perbuatan hamba yang disuruh. Apa maksud dia tuan-tuan? Maksud dia segala perbuatan, segala ibadah kita ini hendaklah kita qasadkan dan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata apa di sini? Dia bagi contoh seperti mana sembahyang. Maka tiada kita sembahyang melainkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sembahyang ni kena niat betul-betul kerana Allah. Sebab dalam suratil An'am ayat 162 kita rajin duk baca ketika mana dalam doa iftitah kita tu. Inna salati, sembahyang aku. Wa nusuki, amal ibadah aku. Kan? Wa mahyaya, hidup aku. Wa mamati, mati aku. Lillahi rabbil alamin. Semuanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, segala amal ibadah kita, niat kita itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita boleh i'tiqad macam tu, kita boleh beramal macam tu, maksud dia kita telah mengamalkan ataupun meyakini yang disebut sebagai tauhid uluhiyah. Uluhiyah tu Allah Taala, segala perbuatan kita, segala amal ibadah kita, semua kita serah kepada Allah. Lillahi Taala, maksud dia hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rugi kalau amalan yang kita buat kerana manusia. Rugi kalau amalan kita buat kerana kita nak-nak nama, kerana kita nak-nak pandangan, kerana kita nak-nak pujian. Tuan-tuan, berapa puluh tahun kita duduk semayang di surau ni? Berapa puluh tahun kita duduk semayang dah di rumah? Berapa puluh tahun dah kita duduk semayang daripada umur baligh 15 tahun sampai umur sekarang ni? Tiba-tiba amalan yang kita buat bukan kerana Allah. Kalau bukan kerana Allah, maka amalan itu disebut sebagai habaan manthura. Dia jadi seperti mana debu-debu yang berterbangan. Maksud dia seperti mana sawang-sawang tak memberikan apa-apa manfaat kepada kita. Jadi rugi sangat-sangat kalau kita meletakkan amalan yang kita buat itu bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita letak kerana Allah, kita tidak akan kecewa. Tapi kalau kita letak kerana manusia, kita akan kecewa. Kerana apa? Kerana kita mengharapkan pujian, rupa-rupanya kita tak dapat puji. Kita main semayang di masjid, main semayang di surau apa semua. Duk harap orang kata, Allah Haji, Haji umat macam ni no, tapi lima waktu tu duk ada di surau, oh dia kembang, sopan dengan itik angsa, entah sekalian. Rupa-rupanya orang tak puji dia. Bila orang tak puji, dia kecewa tak kecewa? Pasal apa? Pasal dia mengharapkan pujian daripada manusia. Pujian daripada manusia ni tuan-tuan sekalian, kadang-kadang orang puji tu bukan ikhlas pun.
puji itu pun pasal orang pun nak mengambil kesempatan di atas perbuatan yang kita buat tu. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala menilai dan Allah melihat kita, segala amal kita kerana Allah, kita tidak akan kecewa. Sebab tu Nabi SAW sebut, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Ta'ala tak pernah tengok pun rupa parah kamu. Kan Tuhan tak tengok, oh rupa parah ni nampak serupa tak handsome, jadi tak handsome tak boleh masuk syurga. Mana ada macam tu? Tak ada lah. Kan Allah Ta'ala tak tengok rupa parah kita, Allah Ta'ala tak tengok macam mana harta kita, Allah Ta'ala tak tengok apa bangsa kita, Allah Ta'ala tak tengok keturunan kita. Walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dinilai oleh Allah macam mana takwanya hati kita kepada Allah dan bagaimana amalan-amalan yang kita buat, sama ada kerana Allah ataupun kerana makhluk ataupun kerana benda-benda yang lain. Itu yang disebut oleh Nabi SAW. Jadi dalam ni Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib, dia kata apa? Dia kata perbuatan kita khususnya sembahyang, hendaklah kita niatkan sembahyang kita itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kerana benda-benda yang lain. Pasal apa tuan-tuan sekalian? Pasal dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Kan kita duk baca penghujung daripada surah Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Tuhan sebut macam tu. Tuhan kata di antara syarat orang yang nak berjumpa dengan Allah ketika mana di akhirat nanti. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang harap nak berjumpa dengan Allah. Tuan-tuan, siapa atas dunia ni kalau tanya nak tengok dah Allah, semua pakat nak tengok Allah. Kita semayang, kita puasa, kita buat keluar zakat, kita pi haji, kita buat benda yang Tuhan suruh, kita tinggal benda yang Allah Ta'ala larang, lillahi ta'ala, kerana Allah. Sudah pastilah kita ni teringin nak jumpa Allah. Mestilah tuan-tuan duduk semayang, duduk rokok lah, sujud lah, tungin terbalik punya kita duduk semayang ni. Orang tanya ni duduk sembah-sembah siapa? Sembah Allah. Teringin nak jumpa Allah? Eh, teringin sangat-sangat. Kalau teringin, di antara syarat Tuhan kata nak berjumpa dengan dia. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Nombor satu, buat amal bagi banyak-banyak. Nombor satu, amalan bagi banyak-banyak. Amal soleh ni bukan hanya solat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat, bukan hanya baca Quran, malah benda-benda yang lain yang kata amal soleh, benda-benda baik semua kita nak kena buat. Kita jadilah orang yang tamak, orang yang haloba dengan amal ibadah. Macam mana sahabat-sahabat Nabi, tuan-tuan sekalian. Sahabat Nabi ni dalam hadis dalam Arba'in An-Nawawi tu ada. Bagaimana sahabat Nabi yang miskin pi jumpa Nabi SAW duk pi mengadu, ya Rasulullah, kami ni orang miskin, kami semayang macam mana orang kaya semayang, kami puasa orang kaya pun puasa, kami keluar pi haji orang kaya pun pi haji, kami keluar perang orang kaya pun perang, cuma beza dia apa, kami tak boleh sedekah, orang kaya boleh sedekah. Nabi bila dengar-dengar macam tu, tuan-tuan sekalian, Nabi senyum. Nabi kata, eh, sampai taratu sekali sahabat aku, mereka tamak sangat kepada amal ni, mereka nak pahala lebih, biar tak ada siapa boleh lawan mereka ni. Sampai Nabi kata apa? Nabi kata, hendaklah kamu membaca Alhamdulillah, Hamdallah itu sedekah, Allahu Akbar itu sedekah, Subhanallah itu sedekah, Watasbihatun sadaqah, Nabi kata, Watahmidatun sadaqah, Watakbiratun sadaqah. Bacalah yang tu. Orang miskin dengar-dengar macam tu jadi seronok. Pasal apa seronok? Dia kata cantik. Kali ni pahala kami ni akan lebih daripada orang kaya. Rupanya tuan-tuan, hadis tu orang kaya pun dengar. Bila orang kaya dengar, orang kaya pun Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilaha illallah, Allahu Akbar, sama-sama takbir juga. Orang miskin main mengadu pula kat Nabi, ya Rasulullah, ahlu dusur nama mereka ni. Mereka main mengadu, ya Rasulullah, orang kaya tasbih juga Rasulullah, eh, orang kaya pun takbir Alhamdulillah juga, macam mana ni ya Rasulullah? Rasulullah kata, kamu akan dapat pahala. Macam mana mereka dapat? Macam itulah kamu akan dapat. Barulah seronok hati orang miskin ni. Maksud dia apa? Yang kata sahabat Nabi, dia tamak dengan amal ibadah. Kita hari ini nak ukur macam mana kita dengan sahabat Nabi. Satu benda lah tuan-tuan sekalian.
kita duduk dalam komuniti orang ramai ni kan, komuniti masyarakat apa semua ni, tuan-tuan tengok sampah dalam dalam apa, dalam lift sudahlah. Kalau orang dah buat sampah, kita tengok macam mana. Biar pergi kat aku, bukan sampah aku dia lah. Lagipun persatuan apa nama ni pun dia ada cleaner ni, biar pihak cleaner buat. Nampak kita tahu tu. Allah nak diukurkan dengan sahabat. Tu pun pantang orang ajak pergi Palestin, kira nak turun pi lah. Nak abang kata semangat punya pasal buang sampah pun tak larat lah tuan-tuan sekalian. Macam mana nak mempertahankan Islam dengan lebih nak dibandingkan dengan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi ajma'in. Baik, jadi Allah Ta'ala kata فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Nombor satu, buat amal soleh bagi banyak. Jangan rasa jemu dengan amal-amal soleh. Yang kedua, Tuhan kata apa? وَلَا يُشْرِكْ, dan jangan mensyirikkan aku بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Jangan mensyirikkan aku ketika mana kamu melakukan amal ibadah kepada aku. Maksud syirik ni apa? Sekutukan Allah. Semayang kerana Allah pun ada, kerana manusia pun ada. Yang tu Tuhan tak mahu. Kan Tuhan tak mahu. Tuhan nak apa? Hanya kerana aku. Jangan kerana manusia, jangan kerana pandangan, jangan kerana pujian daripada makhluk yang sama macam kamu. Jadi tuan-tuan sekalian, kita bukan risau apa. Pasal Nabi SAW ada menyebutkan. Nabi kata, manil tamasa, siapa yang mengharapkan redha manusia dengan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan melepaskan kita kepada manusia. Kita duk cari pandangan orang, biar pilah Tuhan marah pun tak apa. Janji pandangan orang tu kita nak, pujian orang tu kita nak. Tuhan kata apa? Tak apa. Kalau macam tu, aku suruh orang tu yang bagi pahala kepada kamu. Dan barang siapa yang mengharapkan redha Allah, siapa yang mengharapkan redha Allah, walaupun manusia itu membenci, manusia tak suka tuan-tuan sekalian, tapi kita tak fikir kesukaan manusia, kita duk tengok redha Allah. Apa Tuhan kata? Aku akan mempercukupkan apa yang menjadi keperluan kepada dia. Makna dia, keperluan itu akan dicukupkan oleh Allah sepanjang kehidupan kita. Sebab tu orang yang nampak pandangan Allah, dia tak nampak dah manusia. Dia tidak bergantung kepada manusia, tetapi dia bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi itu di antara syarat dia. Nak berjumpa dengan Tuhan, yang pertama, buat amal ibadah banyak-banyak. Yang kedua, dalam amal ibadah, jangan kita mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanam dalam diri kita macam tu dulu tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang dia main juga ujian Tuhan tu, biasalah. Dia main tuan-tuan sekalian. Antara dia apa? Ialah macam kita duk main mengajar ni lah. Kan kita duk main buat kuliah apa semua ni tuan-tuan. Kalau orang tak puji pun rasa tak bersonok kau. Kan ada main macam tu. Tak ustaz. Allah ustaz kuliah lah kata. Dia main macam tu. Sedap dah dengar ustaz. Dia main macam tu. Yang tadi ni duk ikhlas betul-betul kena puji macam tu tuan-tuan. Kira start motor tu bukan naik atas jalan raya, naik atas bumbung orang. Dia jadi kembang satu macam macam tu. Kita pun main azan contohlah, bukan kata di sini kan, tempat lain azan. Azan orang puji kita, Allah dia kata, saya kalau saya tak tengok siapa azan tadi memang saya duk ingat-ingat noh Ali Mola mana Mola kan noh apa nama Tok Bilal Masjid Nabawi tu. Kalau saya tak tengok Allah, tuan-tuan dia jadi begitu lah. Yang tadi nak jadi ikhlas sikit aja, Tuhan dia uji kita sikit. Habis. Yang ni yang kita risaukan tuan-tuan. Kadang-kadang kita sendiri yang mempamerkan ibadah kita kepada orang secara tak langsung. Contoh-contoh, kita duduk bangun tengah malam tahajud. Kan? Orang kata pagi tadi hujan. Dia kata pagi tadi hujan lebat. Saya waktu saya nak bangun tahajud tu hujan lebat. Dia pergi cerita apa-apa tu. Nampak tak? Saya waktu saya nak bangun tahajud tu, ya Allah, lepas semayang tahajud dua rakaat, waktu nak buka Quran. Dia mula nak cerita lah. Waktu nak buka Quran tu, saya baca-baca, ya Allah hujan lebat, tapi saya baca juga. Yang paling hujan, yang kilat betul-betul waktu saya duk berzikir. Dia cerita buat zikir pula. Habis. Kan? Malaikat baru tulis ya, padam balik. Malaikat kata, padam. Dia ni duk cerita apa? Duk cerita apa kat orang macam tu? Kan? Dia tak cerita tu, hujan tu waktu dia bangun-bangun pergi bilik ayak, lepas tu dia tidur balik. Yang tu dia tak cerita. Dia kata, saya waktu hujan tu saya bangun pi ke tandas, lepas tu saya tidur balik. Tengah duk tidur tu hujan lebat. Hak tu dia tak mau cerita kat orang. Pasal apa? Pasal orang tahu kata dia tak sembang tahajud. Dia dah cerita bab tahajud tu. Allahu Rabbi. Kadang-kadang kita terlepas bercakap dalam keadaan kita tak sedar benda tu. Wal a'yazu billahi min zalim. Baik.
Dan jangan kita sujud melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud dia ibadah yang kita buat adalah kerana Allah. Sujud ni tuan-tuan sekalian, yang kata sujud ini hanya kepada Allah. Dekat manusia tak boleh sujud, dekat makhluk tak boleh sujud. Baru ni ada timba isu bah, suruh melutut ke apa ke baru ni. Saya pun tak maulah nak ulah-ulah tang ni. Payah juga kalau ulah-ulah ni sakit kena. Netizen lah ni dia bukan boleh. Ada pandai ustaz ni sopan dengan syurga milik dia pula. Kan baru ni ada tuan-tuan sekalian isu, tuan-tuan pun tahu, buat macam tak tahu pula. Kan? Tuan-tuan pun tahu kan. Jadi orang pakai duk marah, tak boleh melutut, tak boleh sujud ke orang. Memang betul tak boleh. Sebab ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana satu orang sahabat dia mai jumpa Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, bolehkah saya nak sujud kepada kamu?" Maksud dia nak bagi penghormatan kepada kamu. Nabi kata apa? "Sujud ini illallah, hanya kepada Allah. Kalau Allah Ta'ala bagi makhluk sujud kepada makhluk, nescaya yang paling aula ataupun yang paling penting untuk diberikan sujud apa dia? Seorang isteri bersujud ke atas suami." Ha, maksud dia macam tu. Nabi sebut macam tu. Maknanya kalau Tuhan bagi yang kata makhluk boleh sujud kepada makhluk, nescaya benda yang mula-mula sekali Tuhan akan suruh seorang isteri hendaklah dia sujud kepada suami. Maksud dia apa tuan-tuan sekalian? Maknanya besar yang kata hak seorang suami kepada isteri. Tapi isteri pun tak boleh sujud kat suami. Ni pergi jumpa abang, saya minta maaf banyak-banyak kat abang, saya banyak buat salah apa semua. Lepas tu pergi sujud di kaki pula, picum di kaki pula. Yang ni tuan-tuan sekalian, memang orang yang tak tahu apa jenis-jenis macam ni. Lepas tu kalau lah seorang anak sekalipun tak boleh sujud di kaki suami, di kaki bapa, di kaki mak tak boleh sujud. Ni sampai mai hari raya, yalah lama tak balik, mak pun sampai sakit-sakit duk teringat kat anak ni. Sampai mak kata aku tak ada anak macam ni. Pasal apa? Dekat 10 tahun tak balik raya, dekat 20 tahun tak balik raya. Tiba-tiba yang ke tahun 21 dia balik. Bila balik-balik lah mak duk-duk panggil mak tu daripada luar rumah tu, sampai-sampai peluk mak apa semua, pi sujud kaki mak pula. Mak pun berasa sopan dengan orang India, ada sujud di kaki dia. Dia berasa seronok satu macam tuan-tuan sekalian. Hak ni pun mak dia dengan anak tu ikat pi lempak dalam pagi buta bang. Dua-dua ni pun buta perut juga. Tak boleh duk sujud-sujud, tak boleh. Pasal apa? Sujud ni hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Ha? Jadi tak boleh. Lepas ni macam mana sekalipun orang tu derhaka dekat kita ke, kalau dia datang hanya untuk kita minta maaf, dia nak minta maaf, minta maaf lah. Jangan sampai bersujud-sujud di kaki kita, yang tu tidak dibenarkan. Kan agama kita tak benar. Bermakna kalau kita buat macam tu, kita telah menyalahi yang disebut sebagai tauhid uluhiyah, iaitulah tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi orang tanya macam mana sujud yang malaikat disuruh bersujud kepada Nabi Adam, kalaulah Allah Ta'ala tak bagi makhluk sujud kepada makhluk. Kan ayat Quran kata apa? Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ah, nampak? Dan apabila Allah Ta'ala suruh para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, semua pakat sujud, malaikat pakat sujud, melainkan iblis. Oh, dia dengar-dengar ayat macam ni, oh dia kata dekat makhluk tak boleh sujud kat makhluk. Maknanya iblis buat tu benda tu betul. Ha, dia pergi ikut iblis. Ha, mampu. Kan? Oh, dia kata iblis tu buat betul dah. Rupanya iblis tu mengaji lama lah. Kita anak kunci syurga ni. Ha, karut jenis macam tu. Bukan maksud macam tu. Sujud di situ bimakna hurmah. Ha, hurmah ni maksud apa? Menghormati. Itu maksud dia. Menghormati Adam. Jadi para malaikat disuruh hormat kepada Adam. Dan termasuklah iblis. Cuma iblis dia tak mau hormat kepada Adam. Pasal apa? Pasal iblis rasa dia lebih hebat daripada Adam. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani minan nar. Kan iblis kata kepada Allah Ta'ala, aku takkan sujud kepada dia. Pasal apa? Pasal kamu jadikan dia daripada tanah, sedangkan kamu jadikan aku daripada api. Api mana boleh sujud dekat tanah? Kan? Haa, kan? Kita pula bila dengar-dengar ayat Quran macam tu, balik duduk hitung pula. Hak mana geng-geng kaki kaji bintang ni? Kan? Anak pertama api, air, tanah. Oh, dia kira macam tu pula. Kan? Sampai benda ni tuan-tuan sekalian bawa kepada anak menikah. Ada seorang mai kepada kita. Anak kita mai kata ni, ayah saya nak menikah. Nak menikah dengan siapa? Ni ada apa nama sekian-sekian orang ni. Dia anak ke berapa?
dia anak ketiga. Oi, tak boleh. Hang buat anak ketiga agak. Pasal apa? Hang api, dia pun api. Oh, tak boleh menikah. Pasal api, kalau api ni, sekejap lagi dia jadi gunung berapi. Okay? Yang kata bapak ni pun, Allah pak ni pun, dengan bintang-bintang Leo, apa-apa lagi, Pisces ke apa, jenis-jenis macam tu ni dia suka. Ah, karut tuan-tuan. Rupanya benda ni, kalau tak ada tauhid, kalau tak percaya kepada Allah Ta'ala, inilah di antara benda yang membelenggu masyarakat kita. Dia boleh kira pula tarikh rahir berapa, kawanu berapa, kira, tambah pula tu, tambah. Oh, yang ni 32 noh, tapi kalau mengaji dalam kitab tu, kalau atas pada 36 boleh menikah, bawah 30 tak boleh menikah. Yang tu nama dia kitab Si Baji the Boss. Tuan-tuan tengok cerita tu, Si Baji the Boss tu. Tuan-tuan tengok cerita tu. Tentu pun dia mengajak kita tu, jangan duk percaya ke amalan-amalan karut ni, walaupun cerita tu dibuat oleh Rajnikan, kan? Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Dan jangan kita bernazar melainkan bagi Allah Subhanahu wa Taala. Nazar kepada maksiat tak boleh. Nazar untuk nak buat maksiat. Pasal ada sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmizi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu." Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka silakan buat. Kan kita bernazar, tuan-tuan sekalian. Anak saya semua perempuan, dia kata. Tapi kalau dapat anak lelaki lah, saya bernazar kalau dapat anak lelaki, saya nak ajak keluarga saya pergi umrah. Alhamdulillah, dapat anak lelaki, pergi buat umrah. Jangan duk bernazar nak buat maksiat pula. Dia kata, "Ustaz, saya kalau dapat anak lelaki, saya bercadang, Abah Zaid, saya nak buat pesta pora." Pesta pora dia panggil, kan? "Saya nak buat pesta pora," dia kata, "Ustaz." "Buat di mana?" "Buat dalam lift lah." Pasal mereka tu buat dalam kereta api, saya nak buat dalam lift. Oh, mampu. Ada juga orang jenis macam tu, tuan-tuan sekalian. Ha, jenis-jenis maksiat macam ni tak boleh, tak boleh. Tuan-tuan, pernah dengar tak? Ada satu kalam pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Pada zaman Nabi Musa, dia ni duk bercadang nak dapat anak lelaki. Dan dia telah berjanji kepada Nabi Musa. Dia kata apa? Dia kata, "Kalaulah aku dapat anak lelaki." Anak dia semua perempuan. Yang ni cerita tafsir Israiliyat. "Kalau aku dapat anak perempuan, aku dapat anak lelaki." Dia kata anak dia semua perempuan. "Kalau aku dapat anak lelaki," dia kata, "aku akan minum air kencing khinzir," dia kata. Oh, sampai tahu tu. Jadi pilah jumpa Nabi Musa, tuan-tuan sekalian. Apa Nabi Musa kata? Nabi Musa kata, "Nazar macam ni Allah Ta'ala tak benarkan." Jadi nak buat macam mana? Nazar wajib kena buat. Pasal kita berjanji kepada Allah. So nak buat macam mana? Tukar nazar itu kepada minum air hujan di bawah apa nama air hujan yang turun daripada bumbung orang yang tidak solat. Tu dia, tuan-tuan sekalian. Jadi yang ni bukan hujah. Saya lagi tuan-tuan kata, "Oh, orang hak tak solat, bumbung dia tu kira serupa dengan air kencing khinzir tu, kan?" Bukan dia macam tu. Yang ni cerita dalam tafsir Israiliyat lah, cerita macam tu. Tapi nazar yang macam tu tidak dibenarkan oleh agama. Ha? Nabi kata apa? "Man nadhara an ya'si Allah fala ya'si." Maka apabila kamu bernazar untuk nak buat maksiat kepada Allah, maka jangan kamu tunaikan nazar tu, tukar kepada benda yang lain. Boleh faham tak? Nah? Jadi orang-orang lah macam-macam dia bernazar kepada. Kalau ikut Syekh apa nama almarhum Dato' Ismail Qamus, dia kata orang yang bernazar ni orang kedekut ni lah. Kan dia kata orang kedekut. Pasal apa? Pasal kalau Tuhan bagi baru dia nak baru dia nak buat amal ibadat. Kalau Tuhan tak bagi, tak buat. Dia kata, "Saya bernazar nak buat kenuri Ustaz, kalau saya naik pangkat." Tiba-tiba tak naik pangkat. Pakai tak buat kenuri. Ya lah. Kan, buat sudah lah penuri tu, naik pangkat tak naik pangkat tu lainlah kira, kan? Tu kata Syekh apa nama almarhum Datuk Ismail Qamus. Baik, dan dia kata jangan kita bernazar kerana melainkan bagi Allah Subhanahu wa Taala, dan jangan kita kerjakan ibadah melainkan ibadah kita kerana Allah Azza wa Jalla. Maksudnya ikhlas. Apa maksud ikhlas? Akhlasa, kosong. Tuan-tuan buat satu amal ibadah, tak rasa apa dalam hati, itu makna dia ikhlas. Kita semayang, apa kita rasa, tuan-tuan sekalian? Habis-habis semayang, apa kita rasa? Kan? Kalau rasa bangga satu macam, kan? Kadang-kadang kita turun daripada lift tu, kita dah pakai dengan kepiah apa sebuah jubah, apa pakai bubuh dengan serban apa sikit lebih kurang, kita tengok-tengok orang lain masuk dalam lift, orang lain tak pakai macam kita. Kita tahu, kata dia ni nak pergi market ni, kita nak pergi masjid. Ha, kan? Dia pula tanya kita pula, "Haji Bina, pergi surau ke?" "Oh, pergi surau," kata.
Kita pun jawab, habis surau, habis mayang maghrib. Oh, kan? Kita pula tanya kita, pergi mana ni? Pergi market. Oh, tak pergi surau kah? Dia pun jadi muka pun satu macam, yang muka dalam hati kita pun, geng neraka punya ni. Oh, kata kat orang pula geng neraka. Kan, bangga punya pasal. Maknanya tidak ada keikhlasan dalam diri kita kalau kita buat amal ibadah kerana mengharapkan pandangan orang. Saya teringat guru saya, almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, orang Indonesia. Kan, dia ni terkenal dalam YouTube pun, kalau tuan-tuan type YouTube Kiai Haji Zainuddin MZ, dia keluar banyak. Dia disebut sebagai da'i juta umat Indonesia ni. Bila orang tanya dia apa makna ikhlas, ikhlas ni dia kata, kalau saya nak informkan ataupun saya nak bagi tahu ikhlas tu macam mana, satu benda yang jorok, dia kata. Jorok ni maksud benda yang tak apa nak elok, benda kotor. Contoh dia apa? Ketika mana kita makan benda-benda yang mahal. Bila makan benda yang mahal, contoh dia kita makan sate, sate kajang, tuan-tuan sekalian, berapa harga sate kajang tu? Kita makan buah anggur yang paling mahal sekali lah, tak ada biji apa semua. Tiba-tiba bila dah kita makan apa semua, dah makan dah, kita nak buang air besar. Maknanya kita membuang kembali benda-benda yang kita makan tu. Kan, kita masuk dalam bilik air, kita duk buang. Kita berak lah, tu baca mudah, saya nak buang air besar ni sebut, tak apa nak ni, berak mudah. Bila tuan-tuan berak, tuan-tuan rasa menyesal tak? Allah, menyesalnya aku berak pasal apa? No, aku beli sate sikit punya mahal tu. Tiba-tiba aku buang macam tu ya. Rasa tak lagu tu? Tak rasa apa. Betul tak? Keluar bilik ayam, dia buat muka sedih. Bini kata pasal apa? Dia kata, anggur aku beli tu sekilo sampai RM30 ni, duduk dalam bilik ayam lah kita. Ada rasa macam tu tuan? Tak rasa lah. Itulah ikhlas. Oh, tu dia. Yang tu baru ikhlas. Maknanya kita buang segala-gala benda yang mahal tu kita buang tuan-tuan. Tak rasa ikhlas pun. Apa-apa, tak rasa apa-apa pun. Itu yang dimaksudkan oleh Syekh Zainuddin kita ni. Kan, itu maksudnya ikhlas, kita buat satu amalan tidak rasa apa-apa. Tapi tuan-tuan jangan duk pergi cerita ke orang macam tu pula. Kan? Dia kata ikhlas tu apa? Dia kata ikhlas tu sopang hambera. Hampir habak lagu tu pula. Dia kata apa, mengaji di surau, mengaji kih berak. Contoh-contoh. Cuma saya nak bagi tuan-tuan faham sudah lah kan. Oh, ikhlas tu yang tu. Tekat ni sudah. Kan, tuan-tuan simpan kat tuan-tuan. Saya keluar surau. Okay, orang tanya jangan duk habak macam tu. Kan? Orang kata ikhlas tu apa? Ikhlas tu aku penyepak hang sedih kata. Kan? Bagi penyepak dia sedih, aku tak rasa apa, aku ikhlas. Hang sakit, hang tak ikhlas dia kata. Ha, padam muka dia. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Dan jangan kita sekutukan Allah Ta'ala dengan yang lainnya pada ibadah kita. Jadi maksud kita buat amal ibadah, jangan kita buat maknanya bukan kerana Allah. Yang tu kita risau. Jadi niat betul-betul ya tuan-tuan, buat amal ibadah hanya kerana Allah Azza wa Jalla. Boleh nah? Kita dah masuk Aisyah lah kah? Ha? Jam ni betul kan? 8.33. Ada 2 minit ikut? 2 minit, 3 minit kan? Tak lagi nah? Dia bunyi lah jam ni? Ha? Betul kah? Jam tuan-tuan yang mana satu betul ni? Banyak sangat jam ni. Bukan? Ha? Berapa minit? 4 minit ke? Ha, okay, baik. Saya kalau 4 minit kan kat tengah macam tu nah? 4 minit, lepas tu 3 minit buat aku tu, 2 minit, 1 minit, tinggal setengah minit buat aku tu. Kan? Okey, sikit lagi tuan-tuan sekalian. Dan jangan kita menyembelih korban melainkan bagi Allah Azza wa Jalla. Ha, lah nak masuk ni kan, nak masuk apa nama, Zulhijjah. Tuan-tuan, sedang tak sedang, kita sekarang berada dalam bulan haram lah ni. Kan, bulan haram. Bulan haram ni bulan apa? Nabi SAW sebut yang pertama bulan Rejab, Rejab Mudhar. Yang ketiga Salasatun Mutawaliyat, kan? Bermula daripada bulan apa nama, Zulhijjah, Zulqa'idah dan juga Muharram. Kita duk bulan apa ni? Bulan Zulqa'idah lah ni tuan sekalian. Bulan haram lah ni. Bulan haram ni maksud apa ustaz? Maksud dia bulan yang dihormati. Kan, segala amal yang kita buat dalam bulan ni tuan-tuan sekalian dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, kita berlupa lah pasal apa? Pasal duk teringat no apa, rumah terbuka 30 hari baru ni duk ingat dalam kepala lagi. Rupanya dah habis dah Syawal, masuk Zulqaidah dah. Bila masuk Zulqaidah, perbanyakkan, lipat gandakan nilai ataupun lipat gandakan ibadah kita, kerana benda ni dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Zulqa'idah, Zulhijjah dan juga Muharram. Satu lagi bulan Rejab Mudhar disebut sebagai bulan haram. Baik, dia kata di sini jangan kita menyembelih korban melainkan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalam surah Al-Maidah ayat 95, Tuhan kata apa? Innamal khamru wal maisir
wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Yang kata azlam ni tuan-tuan sekalian, apa dia? Iaitulah menyembelih kerana benda lain. Ha, tak boleh. Maknanya kita sembelih kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita nak sembelih, kita nak buat korban hanyalah kepada Allah. Bukan nak tunjuk kata kita kaya. Bukan nak tunjuk kata kita ni hebat. Kan, jadi kita sembelih itu kerana Allah. Itulah sembelih yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita menyembelih kerana hantu dan juga tok keramat dan juga tok nenek. Oh, tu dia syekh ni boh tak ni. Pasal ada juga orang sembelih pasal hantu entah sekalian. Kan? Dia pergi jumpa orang, dia kata rumah aku berhantu sungguh. Hang masuk korban tak tahun ni, dia kata. Masuk. Ha, masuk lepas hang korban ni hantu tak main dah. Sungguh. Lepas dia korban tu tak ada hantu lah, tuan-tuan sekalian. Oi, dia kata jadi. Oh, dia kata no, bila sembelih ni pasal ni rupanya tak main dah hantu. Habis sembelih ni tu habis. Pasal apa? Pasal niat kita kerana hantu. Maknanya kita pun hantu. Kan? Lagu tu ya. Allahu Rabbi tabarakallah. Saya ada kawan seorang yang tanya saya. Eh, dah rumah ustaz ni duk masuk ni tak ada apa kah? Tak ada hantu kacau. Kami masuk ni hantu kacau, dia kata kadang anak kacau apa semua. Saja saya melawak saja. Saya kata saya hantu, dia kata. Jadi hantu tu pun hantu. Hantu mana nak kacau hantu? Saya kata gitu lah. Kawan pun tengok saya satu macam peli aku ke apa kah. Memang sungguhlah hantu takkan nak kacau hantu, kan? Dia kata baik dia kacau orang. Saja melawak dengan dia. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dan jangan kita harapkan melainkan akan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan jangan harap kepada makhluk. Minta maaf sebut-sebut, jangan harap kepada makhluk. Haraplah kepada Allah. Pasal apa? Kalau harap kepada makhluk, kita akan kecewa kalau kita tak dapat apa yang kita harapkan. Harap kepada Allah. Dan jangan kita takut melainkan akan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita takut melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan, dia kadang-kadang ni takut juga lah bila main rumah-rumah hak pelik-pelik ni, kan. Tuan-tuan jangan risau lah. Yang pertama yang ni sunnah Nabi dan Allah Ta'ala ajak kita ni, kalau jumpa benda pelik-pelik, kalau demai seram, demai apa, tuan-tuan perbanyakkan fasta'idh billah. Baca yang tu, a'uzubillah, 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 a'uzubillah. Baca yang tu banyak-banyak, kan. Ada orang yang jenis macam mana, kalau dia balik lambat. Dia balik lambat, tuan-tuan sekalian. Dia bukan masuk rumah lagi. Dia balik lambat, sekejap lagi dia buang baju, dia letak baju atas kepala, baru dia pusing dulu. Yang kata, apa? Oh, yang ni jenuh pusing lah kalau kita duduk apartment macam ni. Dia naik lift, dia turun lift, naik turun. Orang kata, pasal apa tak masuklah rumah? Dia kata, saya ada anak kecil, dia kata. Jadi orang tua-tua pesan, sebelum nak masuklah rumah, kena pusing dulu. Takut ada benda duk ikut. Kan, dia ingatkan benda tu pun tak arti serupa dia kah? Kan, benda tu ikut, oh benda tu kata ni rumah dia, benda tu pergi masuk dulu, yang dia pusing tak habis lagi. Tuan-tuan, ya Allah, kan. Jadi tawakal kepada Allah, fasta'iz billah, minta-minta, a'uzubillah, 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 minta itu kepada Allah. Nombor dua apa, tuan-tuan sekalian? Kadang-kadang kita dalam rumah kita ni tak ada pendinding. Pendinding tu apa? Pendinding tu bukan kita pergi buah ladam kuda, kan. Oh, azan lah. Kita bagi laluan untuk azan dulu. Ya? Kau kita nak terus sikit-sikit lagi lah. Sikit-sikit. Nak habis lah. Dia main ayat, apa nama cerita ladam kuda dia nak habis lah ni. Bukan pergi letak ladam kuda setiap penjuru. Ada orang pergi letak ladam kuda. Ada orang pergi letak serbuk apa? Serbuk. Yalah, duduk-duduk bakang tu serbuk apa orang panggil tu? Kan? Ha, tu kan? Allahu Akbar, pergi letak tu. Tak kemenyan lah apa bagai tu. Tak bagi hantu masuk. Tuan-tuan, cukup dengan kita baca surah Al-Baqarah sudah. 286 ayat. Baca yang tu. Baca. Kan? Baca. Hari ini kita bacalah 3 lay. Esok baca 3 lay. Lusa baca 3 lay. Jangan kita baca sehari itu, tuan-tuan. 286 ayat. Kalau baca sehari itu, saya rasa lepas pada habis baca tu kena stroke berbuih mulut. Kan? Jangan baca. Baca sikit-sikit. Baca sikit-sikit tu sekalian. Sebab apa? Sebab Nabi kata, siapa yang membaca surah Al-Baqarah, ta'allamu surat Al-Baqarah. Nabi kata, mengajilah kamu surat Al-Baqarah. Sesungguhnya surah Al-Baqarah itu, dia akan menghilangkan batalah, iaitulah segala kacauan, gangguan makhluk-makhluk halus kepada kita. Dan juga santau apa semua pun tidak akan mujarab mai kepada kita. Baca ayat tu banyak, tuan sekalian. Yang kedua apa? Baca surah Ali Imran. Tapi tak apalah, baca surah Al-Baqarah ni dulu. Baca yang tu dulu. Kan, ni kita mula-mula nak baca, ha mula, waktu tu lah nak mengantuk, nak apa semua tu. Kan, macam baca surah Al-Mulk kan. Sebelum nak tidur, baca surah, bagus, pegang, bismillahirrahmanirrahim.
Tabah. Dia jadi bateri habis. Energizer punya bateri. Tabah, tabah, tabah. Lena dah kau ni. Tapi kalau tak baca Quran, tuan-tuan, dia cerah biji mata sampai ke subuh. Kan? Allahu Akbar. Baik, kita berhenti dekat tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Nanti kita sambung sikit lagi tentang Tauhid Al-Uluhiyah. Kan? Dan jangan kita takut melainkan akan Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti dekat tu. Mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu nasarahu wa wala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wasallam 'alaihi walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.